dinukil doa dari Rasulullah SAW yang diajarkan langsung oleh beliau kepada kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dientaskan dari lilitan utang piutang. Bagaimana Nabi mengajarkan doa dimaksud? Mari kita bacakan redaksi yang sampai kepada kita dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول. Saya sampaikan dulu, berkata Imam Muslim telah mengatakan kepada saya Zuhair bin Harb telah mengatakan kepada kami Jair dari Suhail, beliau mengatakan adalah Abu Salih meminta kepada kita, mengarahkan, mengajarkan kepada kita, kata beliau, kalau ada seseorang yang hendak tidur, hendaklah dia miring ke sebelah kanan, mengarah ke sebelah kanan, kemudian dia berdoa. Nah, perhatikan doanya. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Ya Allah yang mencipta, merawat dan mengatur langit dan bumi. Wa rabbal arsyil azim, dan Rabb dari arsy yang agung itu. Rabbana wa rabb kulli syai. Allah Tuhan kami yang merawat kami dan juga merawat segala hal. Saliqal habbi wan nawa, yang menumbuhkan bebijian dan tumbuhan. Wa munzilat taurati wal injil wal furqan, dan yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran sebagai pembeda. A'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan, dan engkau yang maha kuasa untuk dapat menentukan segala hal terjadi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai. Duhai Allah, engkau lah yang paling awal dan tidak ada sebelumnya apapun itu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Dan engkau lah yang paling akhir dan tidak ada setelah itu apapun. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai. Dan engkau lah yang nyata dan tidak ada yang meliputimu di atasmu apapun itu. Wa antal batin falaysa dunaka syai. Dan engkau lah yang batin dan tidak ada selainmu apapun itu. Iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. Ya Allah, kami mohon, mohon anugerahkan kecukupan rezeki untuk melunasi utang-utang kami hamba-Mu ya Allah, dan bebaskan kami dari kefakiran. Iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. Mohon anugerahkan kami keluasan rezeki untuk melunasi utang-utang dan lepaskan kami dari kefakiran. Ini doa yang diajarkan kepada kita dan disampaikan kemudian di akhir riwayat. Wa kana yarwi dzalika an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini, doa yang disampaikan ini, yang dikisahkan dari Suhail dan diterangkan oleh Abu Salih, ditersambung riwayatnya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diajarkan doanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari diusahakan setiap sebelum tidur, selain membaca doa-doa perlindungan dari was-was, dari godaan-godaan setan, yang paling populer yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi itu, ataupun tiga surah terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka ini nampaknya menjadi pengetahuan baru untuk kita memohon kepada Allah agar dibebaskan dari jeratan utang dan kefakiran. Semoga bisa dibacakan dengan penuh kehusyuan, penuh harap, memohon kepada Allah sang pemberi rizki yang merawat kita, memenuhi segala kebutuhan, mencukupkan segala hal, menyehatkan dan memberikan perlindungan. Semoga Allah membebaskan kita dari jeratan utang
dan kesehatan, kefakiran, yang dengan lepasnya dari itu semua mendapatkan kita kebahagiaan, rahmat, dan keadaan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.